Banjir setinggi 50 cm ini berlangsung setelah hujan deras selama 2 jam mengguyur wilayah ini. Selain jalan Untung Suropati, banjir juga merendam sejumlah jalan protokol kota Bojonegoro, seperti Jalan Patimura, Jalan Gajah Mada, Jalan Mastrip, serta Jalan Setia Budi kota Bojonegoro. Meski tidak sampai memasuki rumah warga, namun sejumlah pengendara motor yang nekat menerjang banjir mogok di tengah jalan. Menurut warga, banjir kerap merendam wilayah ini jika hujan deras mengguyur. Peristiwa ini diduga akibat buruknya sistem drainase sehingga air tidak mudah meresap. Kalau sepanjang jalan ini sering, Mas. Jadi setiap kali diguyur hujan deras, itu pasti banjir. Mungkin ini sistem drainasenya yang buruk, Mas. Warga berharap agar pemerintah setempat segera memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak lagi menggenangi jika hujan deras mengguyur. Dari Kabupaten Bojonegoro, Lukman Hakim melaporkan. Garda Revolusi Kulti.